Tergantung musiknya. Musik apa dulu? Karena begini, ulama itu memang bicara tentang bagaimana hukum musik. Tapi sekali lagi saya perlu tegaskan, tidak semua ulama itu sepakat bahwa yang namanya musik titik haram hukumnya. Dan ada musik yang bisa ditoleran, ada musik yang memang diharamkan. Musik yang diharamkan adalah musik yang pertama mengangkat nafsu gitu, membuat orang menghayal sembarangan gitu. Ya, memancing kelaki-lakian misalnya, atau memancing keperempuanan kalau musik itu didengar, yang membangkitkan syahwat birahi, itu musik dalam tanda petik yang begitu dalam Islam tidak bisa gitu ya. Tapi kalau musik seperti anasir, ya anasir, tahu anasir yang bernuansa spiritual, keagamaan, iya kan? Ya, itu tidak ada masalah. Ya, lagu-lagu tentang jihad. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya kalau kita merujuk ke referensi, ada kitab namanya Al-Murdah yang ditulis oleh Imam Al-Busairi, itu banyak di situ nasyid yang dipakai oleh para sahabat, bahkan ketika Nabi itu menggali parit, itu ada di situ diungkapkan. Ya, nah itu dia. Ya, ada sahabat-sahabat yang ahli syair, ketika berperang dia itu bersyair, melantunkan nasyid untuk memberi semangat kepada para pasukan Islam menghadapi musuh yang begitu banyak. Nah, itu tidak ada masalah. Ya, nah itulah yang biasa. Kalau dalam konteks sekarang, nasyid-nasyid itu yang diramu sehingga kemudian terkesan menjadi nyanyian alias musik dalam masa kita. Ya. Nah, bagaimana hukumnya menjual alat musik? Kalau ulama kita baca, ada yang mengharamkan alat musik itu dijual. Ada, ya. Tapi ada juga yang mengatakan, kalau alat musik itu istilahnya tidak mengantarkan orang berbuat maksiat, maka itu boleh-boleh saja. Ya, saya kasih contoh sederhana. Kadang ada sesuatu halal hukumnya dijual, tapi pada waktu yang sama diharamkan. Misalnya besi. Besi. Mak balu besi. Bagaimana hukumnya jual besi? Halal hukumnya. Bagaimana hukumnya jual besi kepada non muslim? Halal hukumnya. Tapi ulama sepakat mengatakan haram hukumnya menjual besi kepada non muslim bila non muslim itu diyakini besi itu nanti dibuat senjata dan itu yang dipakai memusuhi kita. Haram hukumnya. Itulah agama. Jadi yang begini-begini perlu dipaham dengan baik.